Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua rakan-rakan tim Titan khasnya. Kita kembali kepada video yang nombor 2. Video nombor 2 ini akan menceritakan tentang SIM card OneSY. Ya, jenis SIM card OneSY tersebut. Ya, kerana kita perlu faham jenis SIM card ini sebelum kita melakukan operasi kita dalam mengembangkan bisnes kita di dalam OneSY. Ya. Okey, di dalam OneSY ini terdapat 2 SIM card, iaitu SIM card SP, iaitu Starter Pack. Okey. Dan yang keduanya SIM card MMP. Ini untuk jenis yang port-in. Port-in ya, kekalkan nombor lama. Kalau dulu kita di dalam Tomplus, satu SIM card saja dia dah ada 2 role. Pertama dapat nombor baru, boleh, ataupun nak port-in pun boleh. Tapi dekat sini kita dah ada spesifik SIM card. SIM card SP, Starter Pack dan SIM card MMP ya. Jadi, SIM card ni sama saja bentuk dia. Cumanya beza dia ada tulis dekat sini. Kalau SIM card SP Starter Pack, dia ada nombor, okey, dia ada nombor dan dia ada nombor, dia punya nombor siri. Jadi kena key in nombor dan nombor siri itu sebut ya bila kita nak benar-benar mendaftar, okey. Dan SIM card nombor 2 adalah SIM card MMP. SIM card MMP macam ni. Ya, ada tulis kat situ MMP. Tadi ada tulis SP ya. Jadi SIM card ini hanya untuk buat point dan juga untuk memilih nombor baru ya. Jadi dua SIM card tersebut, saya ulangi, SIM card SP untuk kita dapatkan nombor baru, ha? Ada tulis dia punya nombor dekat situ, dia dah tertera nombornya. Dan juga SIM card MMP, ha? SIM card MMP ni fungsi dia dua, untuk point, okay? Untuk point dan juga untuk nombor baru yang kita boleh pilih daripada sistem. Okay, nombor baru yang boleh pilih daripada sistem. Yang atas ni dia dah ada. Dah ada dekat ada pada SIM. Nombor dia dah tertera di dalam SIM. Tapi untuk MMP ni kita boleh buat untuk point dan juga kita pilih nombor baru. Cara nak melakukannya kita bakal buat video ke kemudian hari ya. Ada video kita akan tunjuk macam mana kita nak cari nombor baru. Jadi berbalik kepada SIM card itu, ada dua jenis. Jadi bila kita memahami dua jenis SIM card tersebut, bermaksud dekat sini, apabila kita bercerita kepada downline kita, prospek kita, kita kena terus stres. Bang, nak nombor baru ke? Atau abang nak point? Sebab apa? Once katakan dia pilih nombor baru, dia dah pakai sebulan, dia kata, saya nak buat point lah, nak kekalkan nombor lama daripada di message account masuk kat sini. Dah, kita dah tak boleh buat. Sebab apa? SIM card bentuk sifat dia memang macam tu. Jadi, immediately kita kena inform prospek kita nak nombor baru ataupun nak buat point. Tetapi dalam kes kita, saya syorkan semua orang buat MMP bila kita bercerita dengan prospek tu tadi. Sebab apa? Sebabnya dua perkara ini yang menyebabkan bila mereka MMP masuk ke kepada OneSY amat berbaloi. Sebab apa? Burn proof. Segala yang dia orang langgan ianya akan carry forward sampai bila-bila ya. Dan semua data-data yang besar yang kita top up, yang kita tak guna pakai, kita boleh kongsikan kepada network kita, kepada keluarga kita yang sama-sama join di dalam OneSY tersebut ya. Jadi kalau buat MMP tu tadi tu amat-amatlah berbaloi. Call rate pun murah, 15 sen seminit. Data pun kalau season pass, happy hour, contoh happy hour sekarang yang popular, RM50, 12GB, sangat murah. Ataupun RM30, 5GB, sangat murah. Ini adalah internet high speed punya, bukan yang ada cap tu. Jadi, bila mana buat MMP, kita tidak ada problem di kemudian hari yang mereka nak kekalkan nombor lama daripada DigiMaxis.com. Sebab mereka dah nampak dekat sini lebih jimat dan dah start nak buat bisnes. Suddenly nak buat point tak boleh. Jadi tekankan perkara tersebut. Dan anda kena mahir sedikit menceritakan kepada prospek kita tentang kebaikan yang kita ada dekat sini. Remember, perkara kedua yang agak besar di dalam tim kita tersebut adalah kita bakal register business top up di dalam SIM card yang ada di dalam OneSY. SIM card yang nombor yang ada di dalam SIM card. Bermaksud kat sini, kalau dia dah register pakai nombor baru, registerkan business top up atas nombor baru, suddenly dia nak kekalkan nombor lama, dah jadi masalah. Sebab apa? Kita tidak dapat registerkan business top up tersebut kerana ianya telah didaftarkan atas nombor yang ada di dalam kad OneSY ni dan nombor tersebut tidak boleh dipoint. SIM card ni dah tak boleh point. Hanya SIM card ini saja boleh point. Tapi kita kena decide sewaktu mula-mula kita menceritakan kepada prospek kita.